bukannya. Sekaligus juga ada bantuan sembako. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan keringanan kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya saya informasikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah sebentar lagi masuk kepada penerimaan siswa baru. Tolong disampaikan saudara camat, PTD seluruh jajaran termasuk Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek wajib mengetahui. Jadi sinergitas tiga pilar kemitraannya itu dibangun betul. Yang pertama, bagi pemegang kartu sehat keluarga harapan, apabila dari afirmasi lingkungan sekolah dan juga yang ada di lingkungan sekolah ternyata tidak diterima karena kapasitas, maka nanti dinas pendidikan UPTD camat bersama dengan perguruan swasta buat nyari anak itu sekolah. Jadi bukan orang tuanya lagi yang nyariin, aparatur yang nyariin supaya anak itu bisa sekolah. Bayarannya ditanggung oleh pemerintah, ya, bayarannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti, ya, saya nggak bicara yang menengah ke atas, biarin aja yang punya duit, sudah ada Penabur, sudah ada Global, sudah ada Marsudirini, sudah ada Lajar, sudah ada macam-macam. Yang menengah ke bawah, syaratnya adalah pemegang kartu sehat dan keluarga harapan. Ini Bu Camat ya, harus banyak jalan ya, harus banyak jalan. Selanjutnya yang kedua ya,